Oke, selanjutnya kita akan mencoba melengkapi profil Bapak Ibu Guru sebagai instruktur di e-belajar SMKN Karangjaya. Yang pertama, silahkan klik di sini, ada tiga yang harus diisi, ya, diupdate begitu. Yang pertama, menetapkan foto profil. Nah, kita bisa lihat di sini pengaturan profilnya. Ada foto profil, kemudian juga ada banner di atasnya, yang mana keduanya bisa kita rubah. Ya, terutama foto profil, silakan Bapak Ibu update foto profilnya. Beri foto profil supaya tampilan tutor ataupun instrukturnya itu bisa dilihat oleh peserta didik. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merubah nama depan, nama belakang, dan data-data yang lainnya di profil. Kemudian juga bisa merubah password. Kemudian penarikan ini kita tidak gunakan karena ini fitur untuk kursus atau mata pelajaran yang berbayar, kita tidak gunakan ini. Kemudian juga bisa kita update sosial media. Intinya profil silakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Apabila dikira penting, silakan untuk bisa diupdate profilnya.